está diciendo. Es para el pastel. Like I've outside, that's all it's done here for me. Pali introduce here at the Ram Pachava, Sir Kepley. 2 minute Thampar Masa. Post Manchari received Gonzalez. Lagi tantukan yang dilakukan oleh Postami. Postami cantik cuba mencari Arif. Dikawal oleh Kunalan. Tapi dapat semua kepada Arif. Arif ke tengah. Peluang untuk menyembuskan kemarahan. Sabri Abu datang untuk menyelamatkan keadaan. Terus kepada Zulkifli. Dileparkan di sini. Memberikan kepada Muhammad Ridwan. Di depannya Asarudin. Di tengah gerak yang cantik Muhammad Ridwan. Oh, apa terjadi di situ? Pertempungan antara Muhammad Ridwan dan juga hasilat saya Amar Ridwan di situ memakitkan sedikit kemarahan antara para pemain. Muhammad Ridwan telah mencaringkan satu gol ketika mereka menewaskan Malaysia 5-1. Amar Ridwan lebih bertindak sebagai defensive midfielder. Ya, pemain kita harus bertenang dalam situasi sebegini, terutamanya semasa buat clearance di mana mereka tidak boleh membuat kekasaran dan sebagainya. Satu, kawasan ini kawasan bahaya untuk membuat percubaan pertendangan percuma. Dua, tidak patutnya kita mencetus situasi-situasi yang tegang. Dalam pasal ini, Zekefli. Hantaran Zekefli sekarang ini mencari Irfan Batim. Keluar untuk lentaran. Asyari Samsudin pula mengalami kecederaan dalam pergelutan sebentar tadi. Agar lututnya yang lama dulu pernah cedera. Pulih dan kini dihentak sebentar tadi kembali mengalami kecederaan. Anak muda dari Marang Terengganu ini mencaring terbanyak Liga Malaysia untuk musim 2010, lebih tepat Liga Super. Dia diturunkan kerana agar Hali Zainal menerima kad kuning kedua dalam perlawanan di Kuala Lumpur. Tiga pemain Indonesia. Nampak itulah taktik mereka. Siapa saja bawa bola dihapit oleh tiga pemain. Itu kerana mereka sedia maklum pemain-pemain kita mempunyai close skill yang baik. Boleh mengelecek dan melari dengan bola. Maka itu yang sebaik mungkin mereka harus lakukan untuk menyekat bola daripada Ansu maju ke depan. Maman. Antara panjang Maman. Ditanda oleh Azharuddin Putra. Kapar kepada Firman Otin. Hantaran panjang Firman mencari Gonzalez. Dan di sini peluang untuk Indonesia melakukan asakan. Berjaya diselamatkan Bakhtim. Satu tendangan yang dilakukannya diselamatkan oleh Muslim. Yang terpaksa merebahkan badan di situ untuk menyekat tendangan yang dilakukan oleh Irfan Bakhtim. Itu yang dikatakan rata-rata pemain. Ridwan, Firman, Bustaman, Arif, Irfan dan Gonzalez. Sentiasa ingin berdominasi bahagian penalti untuk membuat sesuatu. Maka kita harus tidak boleh memberi ruang itu. Tanda keluar. Indonesia mencari gol. Oh, kali ini tak berjaya. Oh, hampir-hampir saja untuk menjaringkan gol. Tapi nampaknya tidak berhasil. Dan whistle penamat separuh masa yang pertama telah dibunyikan oleh pengadil. Sayang sekali satu pergerakan yang mungkin dapat kita lihat ulang tayangnya bagaimana. Indonesia mencari gol. Tetapi nampaknya 45 minit berlalu mereka gagal. Di sini tandukan ke belakang yang dilakukan oleh Azharuddin Putra. Berkelut di sini. Diselamatkan setelah terkena palang gol oleh Amar Ridwan. Dan akhirnya berjaya keluar bola itu. Menyelamatkan Malaysia 45 minit awal dengan 0-0 kedudukan. Ini bermakna kita masih kekal dengan kedudukan agregat 3-0 mengatasi Indonesia dari separuh dari final yang pertama. Bagaimana agaknya Richard melihat keseluruhan 45 minit tadi? Ya, rata-rata perlawanan didominasikan oleh Indonesia dan mereka cuba membuat sedaya upaya mereka untuk memperoleh jaringan pertama. Namun mereka memperoleh peluang namun tidak menafaatkan jaringan itu. Namun harus pujian kepada para pemain midfield dan pertahanan kita yang menahan dengan begitu baik.
Jadi kita berehat di sini. Kita akan bersama dengan Izwan dan Chris sebentar lagi di studio.